dalam publikasi jurnal internasional, tidak hanya bahasa Inggris yang mereka inginkan dari Bapak Ibu, ya, editor jurnal ini, tapi juga your argument, ya, argumennya Bapak Ibu. Apa sih yang Bapak Ibu ingin tawarkan, gitu ya, dalam manuskrip Bapak Ibu ini? Dan yang sering sekali saya perhatikan, kalau ada manuskrip masuk saya harus lihat, gitu ya, Bapak Ibu. Karena kita melakukan penelitian kan banyak sekali, hasilnya banyak, findingsnya banyak, discussionnya juga banyak. Dan kita cenderung menaruh segalanya itu dalam satu manuskrip. Jadi argumen kita terlalu besar. Ya, so in the real international journal, they only need one idea, satu aja. Jadi argumen Bapak Ibu nggak usah terlalu banyak, satu tapi dalam, ya. Satu tapi sangat detail. Ya. One thing, just find it in your findings. Ya. Cari satu yang paling Bapak Ibu rasa comfortable, paling nyaman untuk diceritakan dan itu harus jadikan argumennya Bapak Ibu. Itu dulu. They will like it, they'll be interested in it, because they are not confused. Karena dalam bahasa Inggris, mereka gak suka yang complicated gitu. Mereka suka simple, scientific, clear, gitu aja, ya. Nah, karena kita bicara argument, di dalamnya, of course you need to agree with a theory. Kan ini scientific journal, jadi Bapak Ibu harus pegang satu ya, ininya teorinya siapa nih? Di dalam your field of study, sisanya teori A, tetap dipegang biasa, ceritanya dia aja. Ya, gak usah selalu banyak-banyak teori di belakang, gak usah. You have to get one or two major theories saja. Jadi argumen kita tetap rapi, tetap satu. Dan gak hanya setuju atau membawa teori, tapi juga membawa atau stating your own original contribution. Teori kan cuma teori, jadi, apalagi kita di social sciences, sangat fluid. Artinya orang bisa bilang begitu, orang bisa bilang begitu. But we have the right to say something yang ada hubungannya dengan object of our research. Itu udah jauh-jauh pergi ambil data, ke Kabupaten A, ke Provinsi X, ya. Itu gak ada tuh orang lain yang melakukan kecuali Bapak Ibu. So you can say something. Say something. Mereka gak mau, gak tahu. That's why we need to tell them, ya. You need to state your original contribution. Gak, tidak perlu ragu-ragu atau rasanya harus segan.